Prioritas ada beberapa, ada 5 item sebenarnya. Yang pertama adalah saluran PHB yang melintasi RT 14 RT 10 itu memang sangat dekat sekali dengan pemukiman warga, sehingga perlu di ada penurapan. Dan juga ada juga pembuatan saluran di RT 11 RW 07 sepanjang 60 meter. Ini juga sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat realisir di tahun 2021.